Kalau kita mengaji hama dan penyakit sayuran secara umum, bawang, kalau di kambang kaji itu mungkin sampai tahun kawan mencari sarjana hama penyakit. Akhirnya wak simpulkan menjadi sajam. Nah, jadi kok seketik banyaknya biko kita punya-punya, kita aplikasikan di lapangan supaya iko bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bapak ibu di dalam melakukan budidaya bawang merah. Nah, sebenarnya apa ibu petani iko adalah manajer di lahan usaha tani apa. Kalau manajer itu harus tahu sedonyo, mulai dari perencanaan, mulai dari hama penyakit, bacor menjual segala macam. Nah, kalau seorang manajer, kami mengharapkan apa-apa ibu-ibu harus mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, bukan dari kami-kami dari petugas pertanian aja. Nah, banyak grup-grup di WA, grup-grup di Facebook yang bisa menambah ilmu tanaman. Contohnya grup bawang Indonesia, ada grup petani organik, ada. Nah, mungkin kebanyakan ada yang muda-muda petani awak. Ia berselancarlah di Google tu, jangan hanya mencari video game atau yang lain-lain lah. Berselancarlah mencari ilmu. Sebab ambo sendiri sebagai PPT, ambo sering itu malah heran ambo. Awak sebagai petugas, rasa-rasanya seketik ilmu awak dari petani. Ada istilah petani kini PSB, fotosintesis bakteri. Ada bakteri yang bisa membantu fotosintesa untuk tanaman. Nah, terlihatlah di Google, murah buat. Tapi yang perlu bapak ibu berkeyakinan iko bisa rancak untuk tanaman awak. Kita tu mau melakukan di lapangan. Itu yang perlu. Masalah hama penyakit itu bisa dicari di Google sana. 5 minit cari-cari hama bawang bisa keluar. Penyakit bawang bisa keluar. Tapi yang perlu anu image pola pikir awak tu yang perlu. Baa memenek lahan awak itu bisa menguntungkan. Kalau menguntungkan, tentu ibarat orang menggaleh dengan biaya yang seketik-ketiknya, untung yang sebesar-besar gitu. Nah, secara umum kita lah terbawa arus. Kalau tidak pakai urea cantik, alam memupuk. Kalau tidak pakai NPK grower, alun memupuk. Kalau tidak pakai SS, alun memupuk. Tapi itu. Nah, dipupuk itu apa kandungnya? Ada N, ada P, ada K. Nah, bahwa bisa awak mencari solusi menekan biaya-biaya yang tinggi. Contoh gini, SS. Dapat info dari kawan di Pademang-Pademang. 540 akhirnya harga distributor, Pak. Ya. Baralah kita tabal di SS. Nah, apa salahnya kita memanfaatkan yang ada di awak? Contoh PSB kok, bakteri fotosintesa. Fotosintesa kok kan perlu nitrogen. Nitrogen kok 95% ada di dalam. Nah, apa salahnya awak memanfaatkan bakteri yang bisa menangkap oksigen dan udara kok, sudah tu new proses new jadikan untuk fotosintesa sehingga tanaman awak lancar. Menyimpang sedikit cerita Eko awak baa membangkitkan pola pikir awak baa supaya kreatif di lapangan. Awak jangan terlalu tergantung dengan bahan-bahan yang di Bali. Banyak di sekitar awak yang bisa dimanfaatkan. Contoh batomat itu, balimau, basirsak, bakelingki. Kadang-kadang iko kena terjual deh, murah. Nah, apa salahnya apa Bali dorong 200 liter, Pak? 1000 je lah.
sekarang realnya 300. Ah, 300 ya sekarang MPK plus. Masukan bahan-bahan cepu sedunia ke dalam dorong. Cencang apa cari air kerambi. Disuruh orang rumah menampung air badai. Tampung masukan ke dalam dorong cepu. Sudah tu tak ada perombak Pak Payah. Pak Bali Yakul. Kan asam laktat tu. Kan bakteri perombak tu. Awak saya disuruh adik pabrik Yakul minum dua kali sehari Yakul supaya pencernaan rancak. Artinya apa? Makanan yang awak makan tu bisa diolah, sudah tu bisa diserap oleh tubuh awak. Nah, kini Yakul tu awak jadikan sebagai bahan perombak. Ada di Obos Pak, 60,000 sikit seliter, mahamik kan. Bayar je Yakul. Atau bisa juga kalau ada urek-urek rumput gajah atau duri sekajui itu adalah param lima walian lah param lah rancak baunya lah asam itu yang Pak semprotkan ke tanaman. Sebab ambo melakukan kini ko ada jahe ambo 400 kilo tampang dek pupuk maha hari panah ambo semprot gitu. Mungkin Petri melihat petang ancak hijaunya. Yakin ambo. Makanya ambo sampaikan apa yang ambo lakukan, ambo sampaikan apa yang ambo lihat di Google. Rancak tanaman awak. Nah, aturan nak beli pupuk 2 karung 1 juta, ini sekarang jadinya. Ah, dahlah. Arago 20,000 kalau buntung awak leh. Karena biaya awak tinggi. Kini kalau pakai-pakai bahan ado dan sekitar awak 10,000 aja bawang kilo buntang Pak. Nah, yang penting ada kemauan apa ibu membuat itu. Kalau awak tergantung juga kurang lain. Kapan kita ke kesejahteraan? Ada petani-petaninya. Gurem dan mue, tidak ada yang sejahtera. Paling-paling rata-rata awak petani 50 kota, kota Pekumbu, luas lahan awak seperempat hektare. Seperempat hektar tu kan 2,500 meter persegi tu nya. Nah, di situ awak berharap tu nya. Kalau tidak awak tekan biaya produksi awak, bila awak untung leh. Banyak sekitar awak yang bisa awak buat. Tak dulu jo kabar mo jamur keberuntungan besar. Jo ayah bareh je nya. Masa ayah bareh le membe tutui jo kain datang nang kalam. Mereka ada mulai hari. Kalau keluar jamur tu dicancang, bisa merokkan ke tanaman. Nah itu sebagai anmu pembukaan anmu. Jadi, bapa-bapa, ibu-ibu bisa berbuat melakukan itu. Di samping itu bisa juga mengurangi sampah kota. Kan kurang sampah kota. Nah, kepada ibu-ibu, bosaulah di rumah tu ada dua soi. Iko sampah kering, iko sampah basah. Mana sampah basah kan sisu-sisu tanaman, paijah bawang, urek daun lidi, ujung lobak, kulit pisang. Ah, masukkan kasut dan cie lain. Sudah tu, agak ya bareh ceko. Masukkan yakul, kujang-kujang itu, dan sudah dibuat pura. 20 hari ni lah masak jadi pupuk ni. Payah mana membuat bau buat lah sudut tu bawa kali lah lubang selama macam kan. Lama kerana jauh. Ha, nah. Cari aja asal nani jauh dan nancak tu lah. Ibu dapur lah. Ha, lebih-lebih situ dari sehari cakok. Sampai sore besok lah. Ha, cari. Kan ada Yakul dalam dalam kursa kan. Kursa kan. Ha, ambil je. Enggak setengah Yakul tu tak mahu jadi putih tu. Aku ada soka, ni tahu soka. Ha, dia soka dalam ah. Ha, tu siram ke sampah je pun. Ha, putih rapet-rapet tu. Ha, gantunglah kan. Enggak tahu awak dah. Dah 5 hari, dah 20 hari lah masak. Lah bisa jadi pupuk sekurang-kurangnya pupuk yang ada di sekitar pekarangan awak. Nah, itu adalah pupuk organik.
Jadi amo memuka wawasan apa ibu bahas supaya bisa dilakukan iko. Nah, untuk apa-apa nan di sawah, nan di lahan. Mungkin Nikola dicanangkan lamu-lamu. Maksud jangan memakai jerami. Nah, awak makan jerami yo. Mungkin KSL ini mungkin ada 700 ribu tak ada sekilo sekarang. Dulu-dulu saya berapa ini? Tak tahu. Nah, sedang SSL 500 ribu. Kalau ada 700 ribu sekarang, itu lebih payah gitu orang. Nah, saya terjerami ko ada sampai karung KSL. Bara kita mubazir. Ambak apa-apa mencuba merubah pola. Jangan awak termotivasi berusaha tani bantu orang gaya dulu yo. Pembersihan lahan, pembersihan bakar. Kan itu saya mulu. Ambo saya lah 58 tahun nak masih itu yo. Tapi ambo bersaho di lahan ambo sedapat mungkin jangan ada pembakaran. Unggu aja lah. Nah, bapa rombak murah. Apa cari bunci? Apa abui? Apa blender? Letakkan di kulkas 10 hari. Ada air ada tanah putih. Air itu disemprot kan? Kan sarok-sarok je. Ah, tanah kan gambur. Kalau gambur lah masak diserah melihat kelahan. Sehingga tanah awak gambur dan subur. Kalau kini kan tergantung awak dia pupuk. Sekarang pupuk dan subsidi saya panjang apa tak? Ada kakak 2022 harus masuk kini. Kau tak nak lepek. Biasa awak dah orang minggu ada. Nak lari pak. Pandai lari ya pak ya? Haa di. Dia tengok tu cerita lagi. Maafin nak. Bidol. Di. Ambo disuruh magai judul. O. Dia nak asyik kamu pak. O. B. C. Bawang. Merah. Dia nampak? Tak. Ini sedikit kan tak dia? Tak. Yalah, tangan je lah. OPT ko kan organisme pengganggu tanaman. Nah. Itu balik ke jiwa kelakang melihat. Tanaman ko makhluk hidup ni tak? Yo. Setiap makhluk hidup. Aku kejap Tuhan gua. Akan mati. Ila dan jamurah ada dalam ayat. Nah, kalau nyo mati harus ada penyebab. Ah, selalu nyo mati kita kece nyo sakit. Itu. Nah, itu pula bawang merah. Bawang merah ko inyo akan mengalami sakit. Bagi si petani, sakitnya tanaman itu adalah musibah. Kenapa itu? Secara umum, awak memandang tanaman sakit itu musibah. Tapi tidak, itulah hukum alamnya. Setiap tanaman itu akan mengalami sakit. Karena ini proses hidupnya untuk itu. Nah, baas supaya sakit ko ndak sampai merugikan kita, tentu ada usaha-usaha. Sebelum melakukan usaha pengendalian namo, tentu kita harus tahu dulu yang menyebabkan sakit ko. Di dek bawang merah ko makhluk hidup, sakit ko ada yang disebabkan abiotik. Yang kedua, biotik. Tanaman bawang merah ko seakan sakitnya abiotik. Contohnya, ini ko kan dari panen ko. Bawang ko peradu air. Dirosok tanah bedengan kariam. Sehingga tanaman itu layu atau pertumbuhannya tidak rancak, tidak sempurna. Menunjukkan gejala kuning. Kerana dia
kekurangan air inyo punya itu disebabkan oleh abiotik rumah. Tak disebabkan oleh makhluk hidup dah. Disebabkan oleh lingkungan atau kekeringan. Sudah tu ada loncik lain. Ujian lebih hari. Tak ganang baik dengan layu juonyo. Sakit juonyo. Atau dek kita takui rugi jako. Baiklah racun macam-macam. Sehingga racun ko tinggi dosisnya. Dek tinggi dosis sama awak makan bodrek 5 pagi, 5 siang, 5 sanyo. Malam lebih tu-bitu lah. Dia hanya sakit. Dosis mana? Kelebihan dosis. Sehingga keracunan. Bitu pula bawang merah kok bisa pulonyo keracunan oleh pestisida. Nah itu non abiotiko adalah perlu perhatian kita sebagai petani pembudidaya. Konyo namonyo budidaya tanaman bawang. Babudi wak kenyo berdayanyo kawak. Memperhatian inyo kehidupannyo sehingga nyo magih produksi kawak. Jadi ada penyakit kol disebabkan oleh lingkungan abiotik. Ada kekeringan, ada kebanjiran, ada keracunan. Nah itu abiotik. Nah, ada nandanya. Awak diskusi je lah. No. Ini kerdirantah-rantahnya panjang. Betul leh? Alon ada pertanyaan leh? Alon. Sudah tu biotik. Kalau penyakit bawang yang disebabkan biotik, biotik kan hidup. Nah, biotik itu disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup terbagi dari beberapa. Ada yang nampak dawa makhluk hidupnya. Ada yang tak nampak. Kalau nak nampak, contohnya ulek, contohnya keong, contohnya cek lain trip. Nah itu disebut insekta. Insekta itu serangga. Jadi bawang awak sakit disebabkan oleh serangga. Kalau serangga ko ada nampak bekas giginya. Di giginya daun bawang awak atau di gereknya. Pemakan daun atau penggorok. Kalau penggorok ko daging daging daun bawang ko digorok ke dalam. Digorok di gerek di bal semua. Mungkin lagi tahu mengerti awak sama-sama orang awak je. Ah digorok. Ah itu insek serangga. Cetul nak. Sudah tu ada lucak lain. Bawang awak kau rancak. Sudah tu becak. Becak daunnya. Sudah tu melawai. Sudah tu layu. Kalau kita lihat mana perhatian rakyat-rakyat tu. Di bercak tu ada debu. Untuk mengapu atau memutihnya. Nah itu disebabkan oleh fungi. Ikut serangga, ikut fungi, cendawan. Jadi kita dek pertama dan untuk terakhir kau dah biar peluru sabi-abi. Jadi cerita tak mengenai bawang lah, tapi ilmu nan kapak terapkan ke seluruh tanaman. Semua bersyukur ada pertemuan tu, untung semangat semua. Jadi tak bawang aja cerita dah, tapi kunci Inggrisnya bagi ya. Kalau bawang aja nya jamur bercak ungu bercak ini habis ya. Tapi secara hakikinya tanaman atau makhluk hidup matinya disebabkan ada penyebab. Penyebabnya kalau nyo abiotik, kalau diorang dan tak ada ndak jatuh di batang kayu. Atau abiotik umur. Atau dicatuh ada kawan.
itu abiotik. Kalau untuk ketanaman jako kekurangan air, kebanjirannya, atau lebih ke jawi kawan di lunyah-lunyahnya, itu abiotik nomor. Ah, kalau non biotik makhluk hidup, kalau nyu digigit, pernah apa lah pada tahun malah beberapa bawang lah. Larat-larat lah beberapa bawang sebenarnya. Alah pak. Nah, sekurang-kurangnya setahun. Tapi untuk seluruh tanaman, maaf pak, belian tua pak. Pak ramu pak. 60 lah. 60 tahun berarti lampet 10 tahun pak bawang bertani. Mau 20 aja lah ambil eh. Di lampet 10 tahun nak bertani, pasti awak lah tahu. Rusak tanaman aku digigit di serangga. Tapi serangganya yang mana tu tidak tahu awak. Nah, itu yang perlu pengamatan awak. Diamati tanaman awak tu berkala. Kalau contohnya untuk tanaman sayuran, bawang, lado, selderi, timun, itu sekurang-kurangnya kita mengamat sekali tiga hari atau sekali dua hari. Mengamat pak, tak melihat dah. Apa mengamat ke melihat? Kalau melihat, payah pak sanjo-sanjo ya, lalat teh berlihat sawah. Apa ke jorong ke sarong apa, habis itu dah pelan. Itu melihat. Tapi mengamat, masuk apa, kalahan apa, ah, saya lihat serumpun. Apa tengok, itu lah. Saya lihat daun bawah. Ba'a daun ni. Bercak ko, rombong ko, kakulai ko, layu ko. Nah, kita lihat kata. Ana nampak. Ada ko binatang nama onggok situ. Kalau ada nama onggok, pak perhatian. Ciri-ciri, kalau nyo hama, nyo onggok situ. Anak aja situ. Nyo makan. Giginya, digoroknya, disak. Tapi kalau nyo musuh alami, dia tahu apa musuh alami? Musuh alami. Musuh alami adalah serangga atau makhluk hidup yang bisa memakan serangga hama. Hanya liar. Bakal liar karena nyo mencari makan. Dicarinya di seluruh daun tu, kok ada trip, kok ada kutu daun. Makan tu. Nah, kalau banyak musuh alami situ, apa itu perbandingannya? Le katalog di nyawa ada kutu daun 22. Ada kumbang helem. Ada laba-laba saja. Kita makan juga. Sudah lain lah. Biarkan saja untuk hari ini. Nah, 3 hari di situ Pak Chan dia lihat. Baru situ apa mami keputusan. Aku tidak tahu ada kawan awak ni sandang semprot dia, Pak. Pak Ale. Jadi itu guna pengamatan. Setelah Pak amati cekok, ada serangga, ada kuni, cendawan. Nah, ada lo cek lain, tanaman awak. Nyo layu, busuk, barai. Ada enggak? Ada kan? Di seluruh tanaman ratu-ratu ada. Contoh, mayang bajahe. Ada apa-apa sekundang bajahe? Ada enggak? Atau ada nama nampak nama yang banyak sih kok. Kalau di bawang tak ada bakteri dah. Lado. Lado. Oh, pak bau abuci mati sebatang lado ya. Apa abuci betul ah. Apa betul kulit pangkal batang dah. Bagi linyi je kan. Ah, cuba pak potong pak masukkan ke ado gede kuat. Nampak air-air betul ah di dalam itu bakteri tadi. Itu disebabkan oleh bakteri nama. Dia awak kaji tu bahasa bapa jago sakit. Kena si jundai ku atau kena ya. Sama itu baru kita ubah. Sama itu nak. Kalau tak ada leh penyakitnya, awak antam saja saya si ubah gitu. Kau tak si jundai, ini tak lelaki mah kira kan. Nah. Awak lagi aja ubah si jundai, itu tak mau nak cari lelaki si ya. Nah, kira-kira bantu itulah. Jadi bantu itu tanaman awak. Bakteri. Ada tiga. Sudah tu ada cek lain. Tanaman aku lawak usahawan.
selancar-lancar. Tapi inyo kadang tak muat, ketik tak menyampai, terhenti pertumbuhannya, atau kadang menaik, atau daunnya aturannya laweh rancak, tau-tau keritiang, atau daunnya hijau menjadi kunyang-kunyang. Nah, itu disebabkan oleh virus. Virus. Sama je begini kan. Memang ku awak pakai ku kan dia virus. Ini di awak ada virus, di tanaman ada virus. Kalau di awak gejala virus corona mungkin. Nah, di tanaman ada virus. Virus keriting. Virus kuning. Mozaik virus. Banyak macam. Seluruh tanaman tu ada virus. Yang penting kita tahu gejala. Gejalanya adalah tanaman itu tidak normal pertumbuhannya. Daunnya tidak rumpun-rumpun. Tidak sumbiang-sumbiang. Tidak ada bacak. Tapi warnanya berubah. Menjadi kuning ke? Atau bercak-bercak kuning di dalam? Atau pertumbuhannya pendek? Contoh di padi. Kedera rumput atau tunggro. Ada padi yang maram-maram dulu eh. Nanti kau tahu belakang kau tak ada dah. Maram-maramnya. Itu virus. Tunggro. Cana membau? Ada serangga yang membau. Nah, untuk bawah tak ada virus dah. Setahu kau. Bakteri tak ada dah. Kau cerita umum dulu. Ada masuk awak lagi. Itu mangkuknya. Ampek semarak. Ampek tahunnya. Baru kawan sarjana hama penyakit. Kini petani awak kau jadi sarjana hamba penyakit dalam jangkau sajam. Kunci-kunci Inggeris saja ada gian. Ada pak dengan tanya? Ibu? Lanjut? Masuk kita dengan kabawang merah. Di bawang merah ada hama utama namanya. Hama utama kau. Inyo bila lah ada di lahan awak, tanaman awak kau bisa musnah. Itu hama utama. Tapi ada lo hama sekunder, hama tersier. Inyo ada di lahan awak, tapi hanya sekedar hidup saja di tanaman awak. Ini Tuhan lah jadikan sedunia, mana tak bisa awak, tapi awak hanya mengaji. Hama utama kau, bila ini terjadi populasinya tinggi, tanaman awak bisa pusuk, bisa habis. Nah, hama kedua, kalau ekosistem sampai lahan awak itu salah mengelola, hama kedua kau bisa menjadi hama utama. Teman kunyo dasar rambut cakap macam tu. Petani adalah manajer di lahannya. Kalau salah kita mengelola perusahaan awak, anak kita aja bisa menghancurkan perusahaan awak. Itulah bahasa perusahaan namu eh. Tapi mangkunyo awak harus hati-hati berbuat bertindak di lahan awak. Setiap tindakan awak di lahan ada dampak. Bawa mengelola lahan supaya bisa menghasilkan. Bawang merah ada ulat tanah. Agrotis. Epsilon. Itu pasal langit. Pasal rancak pak. Ulat tanah atau agrotis. Rancak nomor dia. Nan ulat tanah itu menyerang bawang awak pada umur-umur ketek. Umur-umur sampai dua sampai tiga minggu setelah tanam. Dua sampai tiga minggu setelah tanam, biasanya ulat tanah itu sering menyerang. Gejalanya. Tak cari gejala. Gejalanya kalau ulat tanah, biasanya awak kan pakai plastik. Kata-kata pakai plastik.
inyo lalok siang hari ko di bawah tanah. Setelah sore lah saju hari, inyo keluar inyo potong lah pangka bawang. Bawang lah batang tak? Ayo batang bawang. Benar. Apa? Benar pun bawang tak. Nado rendah. Nado dah. Jadi dek bawang nak dua batang, inyo potonglah pangkal daun. Betul pangkal daun ni di leh. Umbinyo sudah tu pangkal daun tu daun kata bulek kan itu kan. Betul kan buat bawang setiap dah. Itu nak. Kira-kira nanti kau lah. Jadi ulek tanah ko inyo memakan memotong pangkal ko. Kalau inyo lah potong pangkal ko, rabahnya daun nekate berserak-serak. Katu apa mengamat, jadi dapat. Bukan ulek tanah bawang dan mah. Ah, apa amatilah dalam sepetak tu bara rumpun delok di nyong. Kalau intensitasnya di bawah atau di atas 10%, kalau itu nyong 1000 rumpun, karena 100. Itulah perlu pak menyandang tensempra. Jadi kalau alun le, sedapat mungkin bau sawo kita mencari membunuh. Dipicik ulik itu berarti itulah pengendalian tu. Nah itu ulik agrotis. Yang kedua ulat gerayak atau ulik daun. Di ada ulek yang memakan daun bawang awak. Di daun bawang awak, daun keteh. Sudah tu di lubang inyo masuknya ke dalam. Makannya di dalam. Patah. Tu ulek daun. Ulek gerayak berselangi. Berselangi leh pak. Tidak berselangi untuk buah dah. Nah, ketiga ulek tanah agak gerayak penggorok. Penggorok. Penggorok daun. Nah, penggorok dan penggerek berbeda. Kalau penggerek dari luar di bor. Bumi. Itu penggerek. Kalau penggorok masuknya ke dalam daging itu yang juga roboti. Adik kulit ari je kulit dalam mancak tapi nan daging lah jual. Itu penggorok. Nah, kalau penggorok daun ko disebabkan oleh lalat. Anak langau tak lalatnya dah. Dia pada ni. Anak lalat tu paham macam menyapuknya kerana tak ulek dah. Lalat tiang lah nama. Tempayak. Pelembang-pelembang berang lagi tu. Pelembang tu tempayak lah. Tempayak. Nah, ini antara ulek dengan tempayak berbeda. Kalau ulek bila berjalannya. Ha, betul. Kalau tempayak tak pandai jalan dah. Malah tiang-tiang lah. Amambuat. Ha. Itu mengko apa harus teliti sebab di pengendalian mengko akan berbeda. Berbeda. Antara ulek, antara tempayak akan berbeda. Sudah itu nang kampek trip. Ada pun lo bawang dek trip. Ha, nanti itu nyepak. Ayo. Kau nak percaya pak, jelik di Google. Kau nak percaya mana, kita jelik di lapang. Kau ada di kau. Ini itunya. Zaman pembuktian. Jadi kalau trip, ini menggorok dari luar. Trip kau nak mengisap. Mengisap sama Pak Tony. Kau tak lupa. Mengisap. Ah.
besoknya kau bawang daun bawang awak nantri kau kurangnya 0.1 sampai 0.2 mili ya. Untuk mengetahui bahan nantri itu, Allah tahu apa nantri itu. Cara itu, maafak nan baparak lado eh. Sudah hari hujan-hujan sore-sore, Pak Bali yang mengolah lado, Pak Ambu yang berokok dah. Asok rokok. Ah, nampaknya tu jalan. Itu yang nantri. Kalau ada gambaran, payah menggambar. 0.2 mili. Mau gambaran, ni kok. Kira-kira bantai kuah. Ah tu kadang trip mah berapa? Malah ambil senti kan. Tak apa suruh lemparak ke paknya, pak kan? Ibu. Aduh dah kadang kau trip tu. Trip tu 2 mili ya. Ano 0.2 mili ya. Sangat mili lah belum panjang. Sangat mili tu. Nasa senti tu le 10 mili. Ah. Setengah ya. Ana setengah mili ya. Bala membayang ni tak bisa kaji kita bayang-bayang. Ah, cara buktinya itu. Baik apa ibu dalam berat lado eh. Ah, dia pun mengolah jalan jalan kamu. Mungkin apa-apa sebagi dia tahu. Nah, kalau kalau di lado, ini tidak daun ni korok ada. Air daun juga. Ini di bawah daun. Gejalanya keperakan daun lado awaknya. Daun-daun lado lala bau muai. Baik sore-sore itu apa bentuk keperak-perak daun lado. Itu trip. Jadi tahu kita gejalanya, baru kita melakukan pengendalian. Setengah jam. Setengah jam. Amor. Sampai jam. Ada orang tanya? Pak, ibu. Tanya lah. Tidak ada buka dah. Payah mau ngontak-ngontak dah. Tapi yang buat tanya, ada. Ah. Ulek tanah, ulek geraya, penggorok daun, trip itu yang biasa. Ha. Kaduolah apa ko ulek lah. Daun geraya. Kemudian yang masalah penggorok bae. Ha. Penggorok ke, penggorok. Penggorok. Berarti kalau dia mati itu penggorok itu binatang kene halus. Ya. Barunya makan daging-daging daun bawang. Bagaimana pengamatan itu? Baca dong mengamat. Kan bagus katanya. Ya, tetap. Enca. Baca dong mengamat. Lahan itu mungkin lahan yang ada. Ya, di seluruh lahan ada. Alun Jawa, Pak, tanam bawang lah, ada lah penggorok, Pak. Ulek sana mau sadar. Ulek sana mau sadar. Ulek sana mau mengkonyol saat kini ku ambo sampai gampak. Jadi ba acara mengamat itu. Nah. Kini apa secara pintas selayang wa tahu beda-beda ulek yang menyerang. Kalau nyo di pangka batang awak, pangka batang bawang, kepotongnya ulek tanah. Kalau di daunnya di kiri ada ulek ulek geraya. Kalau nyo kulit arinya elok juonyo dalam lancur itu penggorok. Kalau nyo bantu digores-gores saja nyo itu itu trip. Nah, ba'a cara mengamat. Nah. Mengamat ko macam-macam. Pertama melihat tanaman nan lahado. Nang kedua mengamat sebelum bertanam. Kita mengamat sebelum bertanam. Sama mencari menantu sebelum berminantu. Mencari minantu sebelum berminantu. Itu pula di lahan awak. Nah, rato-rato, kau rato-rato lah.
serangga ko suka dengan cahaya. Hmm. Ah, ikut kaji tu. Tak terbalik dah. Suka dengan cahaya. Cahaya yang mana? Ah. Kalau cahaya plastik, apa sih di tengah barat kini kau tak ada lor. Ah, apa lagi serangga? Nah. Untuk kita berparak bawang. Kereta dua dalam bahasa yang Pak. Ah, baik-baik. Kini kau nak kena ada orang menjual listrik tanpa cas. Lah. Apa bali tu cek belum-belum lebih murid ni lah. Apa gue tau mana? Cari aja pilihan ayam yang lah usang atau pilihan plastik yang usang. Pak lubang kan gak pakai lubang lampu si kuah. Sudah itu di bawah itu Pak Tampuang. Agi air, agi sabun setek. Di samping ikut untuk pengamatan apa ada nak ada hama di lahan awak, ikut bisa juga sebagai pengendali hama. Kena saja Pak Mak. Mungkin tak ampek ya tiga. Kecik. Kecik. Bek. Begitu. Nah, hamu ko sebelum meruyak di lahan awak tentu ko seketek. Tu sepindah. Sebelum nyuma ada siap parak bawang. Oh, itu ni seketek. Awak kata tu seketek tu arangkok ni. Awak rangkok nyo jo perangkap cahaya. Sehingga nyo terpengaruh suko nyo cahaya. Bermain nyo siko. Iko nyo jatuh ke MB yang lagi sabun mati nyo. Atau je lain, tak apa tanam kita bawang awak umur-umur kita pakai perangkap kuning. Likat kuning. Atau di Parak Lado, seri blue. Ya Pak? Ya Pak? Sebenarnya itulah yang lebih aktif, efektif daripada Pak menyemprot sekali tiga hari. Mulai siapa pada tanam bawang atau lado, buat sekali liang tu perangkap. Barang seri blue tu cik. 40,000. Bisanya untuk 10 apa kan? Tahannya untuk 20 hari. 20,000 tahan 20 hari. Kini Pak menyemprot sekali 3 hari, sekali menyemprot 40,000. Menyemprot 20 hari berarti 6 kali. 6 kali 20 lah. 120,000 mana banyak 120,000 pada 40,000 mana rugi kita. Akhirnya pola itu yang perlu awak fikirkan. Racun banyak di kios, ada orang orang ngalir racun. Kau mau Pak, mau minta maaf karena apa nama ngalir racun tu sabotor racun 10,000 dek nyonya nalar 10,000 dan ke perusahaan balik Pak Eten. Apa Eten tu ken payinya. Saya nak kayu. Kena. Jadi bawa menyiasati. Pengendalian kau adalah menyiasati supaya hama dan penyakit kau tidak meruyak di lahan awak. Bermacam cara. Ado merangkap, ado menolak. Nah, cukup baca orang mengamat kan nampak. Kelola nampak dapat di perangkap joko itu lebih siapa prediksi banyak mana apa tambah joko atau apa dia kah tanaman awak lado gejalanya lado gejala serangannya ada tak kawan awak situ contoh sepatuang menyemprot siapa kadang-kadang sepatuang main detek kan berarti nyo mencari kebetulan dan awak uncah tu lah beracun nak mati tu sebab tu. Tapi berputar-putar siapa di sawah dah. Pak bau, apa cek, sabut. Pak G belerang. Pak gitu-gitu nak jual. Ini tak apa mati tapi nak serang. Nak serangga aku nak beracun dah. Dia makan dia sebab tu. Itu kan menolak tu, bau belerang.
itu untuk amu. Yang panjang jeto. Ale pak. Bapak kira-kira pak. Berarti pengamatan itu bagusnya pak rancaknya belum tanam atau kan ada pengamatan kok dua macam sebelum tanam bisa setelah tanam bisa. Sudah pak mula tanah. Eh? Apa pasang perangkap gak cie? Ada ndak? Ulek tanah. Ulek tanah kau dari masa. Ulek kau dari masa. Alat. Kupu-kupu. Ulek kau rato-rato dari ramu-ramu. Kupu-kupu. Sekolah. Lek apa baru setek? Tambah. Siklus hidup nama. Dari sepasang kupu-kupu bermain di kebun bunga. Setelah itu bertelur kan itu. Betul ya, ada sepasang kalau cie aja nak mu ada. Tuhan jadikan duo. Ramu-ramu pun harus ada pasangan. Sudah itu bertelur lama batang duanya baru. Ah? Setelah telur apa? Ulat. Ulat. Ah kalau istilahnya instar ulek pertama sampai ulek enam. Jadi instar satu sampai instar enam. Semua jawab. Bayi, balita, batita, balita. Semua itu. Remaja. Remaja awal, remaja, dewasa, tua. Ulek untuk itulah. Instar satu, instar dua, instar tiga, sampai instar enam. Nah. Kalau instal ampek sampai instal enam kuah, apa mandinya jual racun ulek tanah aku nak mati lah. Aduh ulek tanah ya, di dukun ladul membawa wah ya, sekarang pun tuan rokok. Sempurna apa? Apa ambil tu apa bitu-bitu lah beracun lah. Atau apa lah tanah tuannya nak mati lah. Tak mampan racun ini lah mentarinya apa kan? Kerana instal limu ampek enam pun nak tanah racun lah. Hanya instar satu sampai instar tiga itu yang bisa di. Makanya semakin awak tahu, awal awak tahu, semakin mudah mengendalikan. Nah, pengendalian itu bukan hanya racun saja. Marangkuk, kupu-kupu yang baru masuk dalam sawah awak. Seawal-awal itulah pengendalian. Sesudahnya ulek, barunya ke bongkong. Membulik aja nyo, bergantung aja nyo. Berpuasa nyo sebulan. Menjadi ramu-ramu nyo balik. Nah, yang bapak ayo dari ramu-ramu kau kalau ulik kau. Sabalu nyo jadi ulik, apa perangkap lalang kupu-kupu cakup. Sehingga nak berkembang. Baik kupu-kupu, baik pun lalat. Semuanya. Dan serangga kau tertarik je matahari, je sinar. Tertarik dengan warna kuning. Memang punya likat kuning nama perangkap kuning. Nah, boleh pak? Alabi hadiah. Lah, ala cerita awak boleh? Ha? Dah tanya? Tanyalah, biasa-biasa saja. Memang ada orang lain dah. Dah jadi orang kumpul, hamba. Anu tak orang awak ni? Ha? Dari pak. Ini kan ada leh, ada kena leh. Ini cara menghilangkan itu leh, membunuh. Sebenarnya dan cakup tak bisa hilang dah. Awak bisa menekan keberadaan inyo dan sampai ya habis tanaman awak. Tindakan awak. Salah kalau amak kan? Salah satunya menguranginya cakok pakai perangkap cakok. Sudah apa tanam bawang eh? Apa buatlah lampu-lampu di sebi sawah para awak cakok. Lado. Semuanya. Boleh. Lado boleh bawang boleh ambil semua dunia. Di lado ada tak di potong-potong lado pak? Ada kan? Buahnya ada, batang ada. Ada sama juga. Sama penyakit kan sayuran kok.
kebetulan dek 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 Bu Iza topiknya bawang. Tapi wak pegadang kata topiknya sayuran. Kunci je kau kan nampak macam tu. Yang pertama dan untuk terakhir, kamu buka sebenarnya cerita. Ialah berang baik Liza, kadang ada. Nampak dulu apa menerima ilmu dari yang buat. Maksud penyakit, tanaman kau sakit dia sebabkan lampek, amuk, ketawan, bakteri, virus. Nah, ini cerita awak dengan amuk baru. Digiginya, digoroknya, dibolongnya. Nah, itu dia amuk. Baca orang mengendalikan ke itu. Kalau hamba mengenai sabalunya masuk ke lanak awak, ditagahnya ke dalam. Bama nagahnya, dipenagahnya. Apa nagahnya? Pakai perangkap, pakai likat kuning ko, pakai lampu ko. Atau cek lain, ada tanaman yang awak tanam di situ, tidak ketuju di nyode hamba, salah satu hamba. Contohlah do, apa tanam di lado itu, jagung sebalik. Bau jagung kau tak ketuju di amulador. Bungo matahari. Bungo cak ayam. Bungo cak ayam itu di sampingnya tak ketuju. Ada sejenis tabuhan. Apa? Buka cerita setiap apa? Tabuhan kau macam mulai dari nampandang alwi sampai nampandai mengajar awak. Tabuhan kau makanannya sari bungo. Nah, tabuhan ko inyo berkembang biak paralu sampai menonggok dalu adinyo. Tu contohnya angkui-angkui. Pernah pak ibu melihat angkui-angkui? Anin bawa oh. Sampai itu. Cubalah pergi ke para apa ko ya, ko ada di sudut dangau apa cara angkui-angkui. Buka ko. Celi asi dalam. Lek. Nah, nang tabuhan ko tambah kaji sekali. Tabuhan ko kita kelompokkan ke musuh alami. Jadi tabuhan ko inyo paralu ulek meletakkan talu inyo di tubuh ulek. Ulek. Inyo suntikan talu sekuat tubuh ulek. Sehingga anak tabuan ko menatih di tubuh ulik. Menatih hidupnya dimakannya tubuh ulik. Mati ulik cukup. Sehingga perlu kita menanam bunga di sekitar tanaman pokok awak mengundang musuh alami yang namanya parasitoid. Ini nama ustaz. Tak tabuan dia tak? Parasitoid. Ada parasitoid, ada parasit. Kalau parasit manonggoknya situ lah mati tempat tonggoknya alu majalah leh. Itu parasit. Contohnya minandu. Awak tabang di mawak Alam minandu situ jur. Itu parasit. Kalau parasitoid sebahagian dari siklus kehidupannya hidup di tubuh inangnya. Contohnya kau anak tabun kau di ulek. Alam mati uleknya tabang leh. Lah gadangnya bu sari bunga makan dah. Kamu lain. Nah, itu parasitoid, ikut parasit. Lah pak, ini cara membunuh tak bisa dah. Tapi mengendalikan. Bah mengendalikannya. Bisa dirangkok, bisa ditolak. Anda talok ni, dia pasal bunuh. Sama lawan mana, apa jago mah. Bah membunuhnya. Bisa dengan kimia, bisa dengan nabati. Kalau nak mati, carilah yang baik-baik. Don sungkai ya, Pak? Apa-apa, Pak Kira? Habis don sungkai, dah habis don sambil botok, dia kawan ke Jawa lagi. Dia kemudian, Pak. Virus corona. Bisa juga, tak kena mana, Pak. Cuba dah, Pak. Don sungkai, dapat don surian. Tambah don sursak. Pak Semprot, lain matinya trik kau nak. Dia akin pak dah, apailah pak kama sahabat tadi nama dah. Dia. Dia keluar peti. Tapi harus apa tentukan iko untuk ulek ko, untuk trip ko, untuk tungau ko. Panjang kaji kita. Ini pagi-pagi. Di label racun tu kan ada.
Iko insektisida untuk membunuh ulat duduk. Iko akarisida untuk membunuh tungau. Akarisida itu tidak untuk membunuh akar, Pak. Akarisida itu bahasa orang beten dia, ini orang beten jadi. Akarisida itu makhluk hidup yang berkaki 8. Kalau insektisida makhluk hidup berkaki 6. Nah, panjang juga kayak dapat buka aja, ini buka aja, ini dapat buka, dah buka dah. Tapi nyaman yang lah, Pak. Kau mana kita Bali banyak lah cerita, Pak. Jadi ceritanya, Pak. Nah, ciri itu aja, nyo. Kalau nyo akarisida nyo dia tungau dan nama nawa. Kalau dimakan nyo diborongnya tu lek. Nah, insektisida lah selesai. Lah, Pak. Kalau jauh jauh dah banyak ni lek. Ah. Itu hamo masuk itu lek ke penyakit. Penyakit bawang. Nah, rato-rato penyakit bawang awak ko umumnya disebabkan oleh jamur. Banyak macam nama, ada lompek, ada bercak ungu, ada wek leh. Bisa? Azah ni bisa. Bercak ungu. Iko disebabkan oleh jamur. Jamur ku cendawan. Tiba ada awak dipanau awak. Awak semua petani, Pak Amu panau, Pak mungkin ada lho. Tak kau apa yang tak buat doh. Buah kuih aja. Nah, jadi, kalau jamur, ciri-cirinya, tempat serangnya ada bercak. Nah, contoh bawang awak. Daun bawang. Sama ambil sama calai daun bawang. Adanya bercak, bawang ku bercak. Kan itu cerita. Kita pegadang lah di mikroskop. Iko daun. Nah, jamur ku jua berkembang biak. Spora. Berkembang biak jamur ku jua. Spora. 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 Kalau ulek je ku berkembang biak dari ramu-ramu. Batalu jadi ulek. Kalau jamur dengan spora. Spora bahasa awaknya model gabuknya. Pernah awak perak jagung eh, jagung mani tu mak sambil memumu jagung kan teronggoh batang tu mengabuk ke bawah bunga tu. Bunga dia. Apa kira-kira bentuk itulah. Tapi nyo alui nyo 0.2 milimikron ya. Ya. Salah. Ya salah. 0.2 milimikron tu sambil itu ada bagi lah 10 ah. Ya. Akan ketek dah. Nampak dah dah. Nah. Kalau bawang ku kita pegadangnya kan pakai pori-pori ku habis tu lah. Belum bayang nampak aja lihat lah tangan nampak dah. Itu lah. Kenapa lubang-lubang dia dekat bulu dah? Pori-pori. Nah, pada kondisi yang optimal, ada air, ada suhu yang optimal, jatuhlah spora di si kocil. Nah. Jatuh spora di daun bawang, ada kelembapan, air, ada suhu yang optimal, spora aku berkecambah. Kali tahu Pak Ibu kecambah? Toge, menoge, ya betulah. Ah, dengan menoge nyo, bayang si toge yo kadang. Ah, kadang lo daun bawang, awak bayang belum. Menoge nyo, nyubuek lah. Syarat-syarat kehidupan. Ha, beruriknya ke dalam. Ha, beruriknya ke dalam. Berdaun kata. Ha. Nyo penetrasi lah ke lubang pori-pori daun bawang jako. Nyo hisap lah cairan yang ada di daun bawang jako. Dek nyo menghisap, kering lah sekitar itu. Dek bawang ko tumbuhan makhluk hidup. Nyo nak pandai ngecek. Ko sakit ko jamur dia. Nak talak dia, tak dapat dia kecil, dia blokir. Tak nyagih ke situ makan dia. Sehingga matinya kau jari kau. Sehingga bercak lah nyamuk dia awak. Berarti, bekas tusukan jamur je kau, lah mati.
pecahnya. Karena makanan air yang ada di tubuh bawang kau tidak dimasukkan ke dalam, diblokir tu, matinya. Tapi yang jamur kau seketek dia perlu makanannya. Ya kadang saya 0.2 mili, kemarin tak saya sepiring nasi betul awak, tidak. Dawa nak sepiring, tak kalau nak parak dan dari ni, dan sepiring makan ni. Ini seketek jadinya. Tapi dek bawang merasa sakit, diblokir. Satu kali 24 jam, jamur kau berkembang biak. Ada hipa, ada itu. Ah, ini bersepora lah balik. Contoh, aku capek jamur kau berkembang biak. Roti malabar di dalam plastik. 3 hari 3 malam, lama jamur kan? Ah, betul lah jamur itu. Ah, berkembang, berkembang, berkembang. Banyak spora kau. Nasi bawang ni blokir dia. Dia tutupnya makan. Ah, kira lebih. Ah, takkan lagi. Maka, disabutlah bawang kau sakit, dia bercak ungu. Karena ada bercak di lelaki itu berwarna ungu. Awak, alam terkambang aja, ada agak ke ungu-unguan bercak. Bercak ungu nama. Sudah itu, Acik Liza, lupa tak? Tak masak dulu ya? Awak minum je dulu ya? Nah, nak pergi sejap. Cepat jam dia, Bu. Kami yang tidur. Ha? Ini asal dia buka, knoknya lepeh. Ah, minumlah lupa. Makanlah snack dia, Pak. Alah-alah. Ambil. Ambil dulu, ya. Minum dah lama lah. Ya, awak di sasak ni jauh ke tu. Sejam ya, Pak? Ya, itulah. Sejam ya? Ya, tiga lelenya. Aman dia. Di kumpahnya singkir, bisa di kampang tu dah. Jadi... Kita nak lalu minum lah boleh je. Ah, bercak ungu nak kedua antraknos. Minum lah, Pak. Salah. Namanya juga nak beda-beda nampak. Antraknos namanya. Bisanya menyerang daun bawang, bisanya menyerang umbi bawang. Bercak juga nya, tapi tidak ada warna membayang ungu. Bercak antraknos. Kalau di lado ada juga antraknos. Kalau di bawang ada juga. Nah, daun awak macam aja je bercak ungu je kok. Bercaknya tapi tidak ada warna ungu, hitam aja nyo. Ah tu batang batang. Daun bawang awak dah pulai aja nyo matinya. Acik Liza, mana Liza sar pada ni? Bercak daun. Dia apa je? Moler. Moler. Moler kau sawah. Kayu. Ah. Ah, kayu sayur. Ah, kelak lima. Tu petani milenial. Milenial. Kayu pusariu. Kalau layu pusariu, dan namanya layu atau kulai. Eh, tu pak. Itu aja yang. Layu aja pasti tu kulai. Aku layu pusariu, tak ada bercak nampak ada ada. Tak ada bercak tu di umur. Tapi nyo tanaman awak tu lah melemas saja layu nyo atau kulai jo. Kadang-kadang daunnya terpelintir, terputar. Itu layu pusarium. Tiga itu ya yang pentingnya. Nah, telah tahu apa ciri-ciri. Ada bercak ungu, ada antraknos, ada moler. Moler kan bilang parah. Kadang-kadang membusuk bawang adanya. Nah, biasanya kalau jamur ke jamur, perkembang biakannya adalah pada musim hujan dengan suhu yang tinggi. Artinya saat-saat pencerobah. Untuk kini kuat. Leh angin hari ye. Ha. Sampai buka baju kan. Tahu-tahu jam 3 malam hujan hari. Tu pagi ni subuh dingin hari ye. Tegang sen keluar selimut kata.
Itu adalah saat-saat jamur murah berkembang. Ada tanya? Ini tidak tanya, tidak jawab. Balik. Mengawal. Mengendalikannya, kan? Rata-rata cara pengendalian cendawan adalah memodifikasi ekosistem. Nah, karenanya jamur, jamur kok kalau saat-saat ekstrim, saat-saat tak menguntungkan, inyo bisa bertahan di dalam tanah bertahun-tahun. Nah, di situ perlu kita budidaya tanaman. Apa budidaya tanaman? Yang pertama sekali, pemilihan bibit atau benih yang sehat. Lihat ke pokok kaji, melihat budidaya tanaman sehat. Siko, kalau engkau kuncinya budidaya. Budidaya tanaman sehat. Mulai dari milih benih, bibit yang sehat. Nah, sehat tu ibu-ibu PPL tahu tu. Tak cukup hari ini, tanya ke ibu PPL. Bagaimana cara mencari benih yang sehat? Sudah itu, pengolahan tanah yang sempurna. Apa guna mengolah tanah? Dibajak, dibalian, kok ada spora-spora dan tabanam dalam tanah. Naiknya katih kerana sinar matahari, nyo mati. Pengolahan tanah sempurna. Sudah itu, tanam malah. Pengaturan jarak tanam. Mengatur jarak tanam supaya cahaya. Kelembapan cahaya marato kalahan awak. Kalau kelembapannya rendah, suhunya tinggi, cendawan tidak berkembang. Nang kampek, pemakan bahan organik. Bahan organik? Pupuk kandang kah? Kompos kah? Apa guna bahan organik? Yang pertama untuk mencukupi unsur hara mikro dan makro. Nang kedua untuk bisa menghidupkan agen hayati. Sampai lo agen hayati. Apa agen hayati? Contohnya trichoderma. Apa guna trichoderma? Trichoderma adalah bisa mencegah menekan pertumbuhan penyakit tanaman. Penyakit pak, nama dah. Ya pulau mahal beli trichoderma aja pak jasa 25,000 beli 10 kilo. Bisa apa buat? Apa namanya? Mikroba rumpun bambu atau mikroba di bawah parak coklat. Carilah di YouTube atau cara membuat trichoderma secara sederhana di apa di grup jahe. Nyari kotak, nyagi sarok-sarok, nyagi nasi dalam, nyagi lo sarok beli, nyeparam. Lah jadi trichoderma, jadi mikroba. Mikroba tu nampak campur je bahan organik dan kawak jadi yang kata nama awak. Sampai dia, jadi nangka limo. Ale. Pengapuran. Pengapuran. Apa guna kapur? Menaikkan pH. Dalam satu ton kapur, per hektar bisa menaikkan pH satu, ya pak? Satu. Lebih kurang lah itu, saya lah. Satu digit. Kalau pH tanah awak rendah, jamur murah berkembang biak. Unsur hara ada di dalam tanah tidak bisa diserap. Kalau unsur hara tidak bisa diserap, lemah badan murah kena cendawan. Lemah awak penyakit lain dibuangnya, betul. Pas hari kedua leh, dia tanya oleh nak. Indah je leh. Lepas tu apa pakai fungisida. Pemakaian fungisida harus selang-seling. Jangan sistemik aja tarik. Kontak-kontak sistemik. Kalau sistemik saja tarik, penyakit kau akan kebat. Kedua, perlu pergiliran bahan aktif. Ini sulfur oksida, bisut tembaga oksida. Biar-biar dulu cik-cik.
banyak nan di Bali mai kulo nabi kulo suruh Allah Bali abian satrip satrip tu dia Bali nang ada barak abi kat tiga kali empat kali nyemprot atau murah nang ada ya so Bali dua ai koi koi jolo kat tiga kali abis tu ka banak banak tu bukan merek pas kau dole lah pada ni ah de pak Pak Arzi, nak kira. Ambo dari Payung Barat, Pak. Menyatanya itu kan itu masalah insektisida, fungisida, bakterisida, virus kan. Ini juga ditanya masalah bakteri dan virus ya. Nah, cara pengendaliannya kan itu. Mengendalikan bakteri ke virus. Iya. Eh, boleh jawab, Bu? Boleh. Boleh. Jangan terlalu boleh. Coba demokrasi. Jadi, kalau bakteri salah satunya mengendalikannya bertahap kan? Pertama, pemakaian bahan organiknya elok. Enggak. Sudah tu Tuhan jadikan dua. Ada bakteri elok, ada bakteri buruk. Bakteri elok berguna dawak, bakteri buruk merusak tanaman awak. Nah, sebelum kita membeli bakteri sida dan kimia, kita cari bakteri-bakteri yang bisa menanamkan bakteri tanam merusak tanaman. Itu salah satunya bisa Pak pakai Yakul. Itu nama Bali dia dah ya? Yakul. Itu Bali dia dah. Pilih murah. Pilih murah. Ya kalau awal itu kalau ke Tanah-Tanah atau kawan-kawan saya juga, dia pasti pasti juga kalau ke tidak, begitu. Itulah akan dilamu. Ada? Nampak pasti? Ini pasti pasti. Nampak Bali dah, Pak? Satu persatu saja, Pak. Ini tidak bisa, Pak. Awak kau mengaji bertahap. Sebelum baik sama apa tinju tiba tinju dah lagi apa engkau ada lingo kali tumbang kali tak lama permainan dah ni. Enggak ya sebabnya dia kalau masuk dan kau lah macam ni kau lah orang biasa. Iya. Jadi menyinggungkan minta nampak pasti gitu boleh kan satu. Enggak ada yang pasti di alam tu Pak. Kalau dikaji balik dari virusida, buat itu orang itu kesatu itu lah bagi dari kali. Ini masalah lho Pak. Kalau Pak ingin racun bisa. Hanya itunya nak minta. Tidak ada Pak. Tapi di analis tidak ada Pak. Alah. Nah. Dikaji balik itu dia. Gaji lama ya. Gaji baru. Bisa. Tukar lagu. Arabik. Bisa Pak. Kalau apa nak melakukan budidaya tanaman sehat, tidak Pak cukupkan syarat-syarat nancak kuat. Apa padi aja, bakterisida, agrep, agrimisin, tidak akan mampunya dah. Sama apa nyo? Ibaratnya tidak makan dah. Beli vitamin. Tidak minum dah. Pantak je lah kerja setiap pagi, sampai sehari, sampai sore, sampai sanyum. Bisa tak? Sama macam itu je. Kunci je kau kan tanaman kau makhluk hidup. Perlu proses. Tak akan bisa dah. Lah berapa lama bertani kau? Lah pada Pak Agren, agrimisin. Tak mempan tu kan? Tapi awak balik ke pakar kaji. Awak sihatkan tanah pun dulu lah. Itu kan menyehatkan tanah tu bahan organik je kok. Sama apa nya di kuah di agia solder situ 2000 watt situ 100 watt suruh pak duduk situ ah. Setengah jam dah lalu dapat. Itu pula tanaman apa tanamnya di peharan dah. Di pupuk cijawi turun batang ni dengan ayam di muka pasir angin ni. Itu pak lampok, pak tanam. Layu aja mati, lah layu aja tiba penyakit. Nah, awak sihatkan tanah. Jual menyehatkan tanah jangan cakap bahan organik dan mikroba. Nah, mulai baru pak agrep tu kau dah salah. Agrep tu mula tinggi dah mak.
tak boleh dari itu lah. Kalau kau orang agrimisid, aje leh, betul ni. Agrimisid, ampisilid, tak boleh itu leh. Ah, sama ni tu nya. Makan agrimisid kau dalam seminggu harus abi. Bodrek tu anti hilang sakit dia nyo. Itu opel tapung ubi dia nyo. Agrep, agrimisid. Tapi ba'a dampaknya, apa akan berlahan di situ selama-lamanya? Yang makhluk hidup kau akan membuat kekebalan. Sama jawab, biasa bodrek 3 kali sehari. Saya kepada awak. 3 bulan sudah tu, tak mampu berdiri. Kamu apa baik? Nah, ini kira-kira bantu itu. Itu apa menerjemahkan, silakan. Kamu tak melanggar apa, pakai itu dah. Tapi bayang kamu cakap. Kamu tahu apa kau bekas makan tangan Ibrizal, Uwak. Tahu kamu sana. Ini di bayang kamu kau cakap, sinyal masuk. Nah, tapi kamu mengulang-ulang kaji, lihat. Lah pak, naknya dah itu pak. Kamu jangan kata itu pak. Kamu kata kamu kan agak lambi kata. Iya nak baru pak. Kamu tadi nak dalam. Iya kawan-kawan awak aja sebenarnya. Ya. Istilahnya lah sengat-sengat masalah apa sampai dari bakteri hijau, pengenalian tanah, pengolahan tanah sempurna, pengaturan jarak tani. Awak rasa tu pada kawan-kawan ni satu lah kelahan di dalam kapal lu itu. Tapi maklumnya kan awak tanya kan, boleh ditanya kalau dari hati ke hati, orangnya iPhone berlindung. Eh, tidak ada. Maksudnya. Kalau masalah iPhone, kalau... Akan ada jawab pada pertanyaan, Pak? Lah, kan ada jawab. Kalau hendaknya, ya Pak Tony bisa juga. No. Kita mau di barat, tu. Pak Tony lebih pakar dan boleh. Nah, ini kan tidak kebetulan, tidak ini yang ada sumber. Kalau ini ada sumber, mau lo ngolakang. Nah, itu gini. Nah. Kamu tidak boleh. Ini tidak boleh orang dalam. Jeruk, bukan jeruk. Lah, Pak. Dua balik lelak 10 lah. Sebut. Jadi, kapangan lah. Bapak ibu yang kami hormati, aku kan menolong kaji. Kamu lah tahu apa-apa, aku bekas-bekas SL suruh nyolah. Tidak tahu mal, tapi dia ambo disuruh menjadi narasumber. Itu apa yang ada mau sampaikan. Iku pengalaman kawan dari labor Bukit Tinggi petang latihan ke Jatisari 10 hari kepada ke Jawa. Ah, tiba di Jawa Baswep, tiba di rumah Baswep. Apa yang dapat wati? Cerita wak nan dulu nya bang ya. Disamu tentu itu dulunya. Nah, cik lain nan lupa apa ibu. Kita harus serahkan kena satu. Doa cik, buat sedekah cik. Kadang-kadang sedekah waktu doa orang-orang teraniaya itu yang membuat kita berhasil. Ambo terus terang aja pak, ambo tidak pernah berparak seorang dah. Ambo harus cari kanti darui. Ma tahu doa kawan awak itu lebih mujarab dari awak. Mungkinnya lebih butuh fitih dari awak. Awak tu gaji kan? Hanya mungkin itu dalam doanya dia berhasil lah para lagu dan kursi dia Pak Jas doanya. Tak bawa situ. Sudah tu masih dakah awak di sekitar kawan awak. Sedakah awak tu mungkin menjadi doa. Yang menentukan tu kan Tuhannya. Awak sahur kan? Nah itu lepak. Kau ada salah jangga, tak kareh, kau terlunak. Itu dan jasmirnya. Soalnya dari tahun 90 itu latihannya. Mungkin tahu Pak di Pak Yoni. Itu pelatih apa? Barat ti? Adik? Busuk umbi. Dari itu akan menanggung setelah apa beda jadi mungkin itu ya Pak. Nanti tapi ya senama tanggam. Tanggam. Pertama mau menilai situ tanah liat.
tanah liat. Terpasuk itu dia urek bawang banyak ikonnya. Dia terpasuk memakai bahan organik yang banyak. Bahan organik ke gunung kan menahan air. Apalagi kini kok kena musim kini kan? Apalagi kini kok panah kan lebih banyak daripada hujan. Ambo lihatlah nampak tu karian. Kemungkinan besar itu adalah karena pengaruh tanah, pengaruh kekurangan air. Di tanaman kok kalau lalai kan ada saya sakit. Ya, iya bisa juga terbawa bibit. Penyakit kok kan bisa terbawa bibit. Maka ada perlakuan terhadap bibit. Sabalun awak tanam dah. Awak beli manyo jo agrimisin atau jo antrakol baru tanam. Itu kan salah satu perlakuan. Itu kan pengalaman untuk ketibu. Di setiap kali apa bertanam itu menambah ilmu. Lah Pak Ibu. Ini kalau tidak ada deh, salah dan janggal mohon maaf. Kok tersinggung kena ya tentang terunum hai. Jadi kok bersuruh kita di pasar ya sapu-sapu je lah Bu. Jadi kan sana awak. Itu nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.